Hai guys, selamat datang di YouTube Bamsud Channel. Ikuti terus, pasti seru. Dengan demikian, ini atau organisasi ini di setiap provinsi dapat terus berkembangkan dan terus memberikan kontribusi positif sebagai pandangan tangan dari ini pusat yang ada di daerah. Kemudian yang ketiga, Rakerkom juga dapat menjadi media sosialisasi atas berbagai program kerjasama dan program kerja lain yang akan dilakukan oleh ini. Bagaimana agenda Rakerkom di DKI Jakarta pada hari ini yang juga dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi program kerjasama dengan BPJS ke daerah. Pada kesempatan yang lagi juga saya berharap dengan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia yang tidak dari segenap jajaran perusahaan tinggi DKI Jakarta yang dihubung dengan segala ruangan yang ada dan variasi yang ada, maka kita berharap ini menjadi contoh jadi daripada ini lainnya. Saya harapkan besar kepada ini DKI bahwa ini DKI menjadi contoh ini provinsi lainnya. Kenapa? Karena dilandasi oleh suatu fakta bahwa ini DKI Jakarta adalah peluang yang begitu banyak bagi klub-klub dan komunitas otomotif khususnya sepeda motor. Tidak herankan jika kita melihat data di jumlah kendaraan bermotor di DKI sudah mencapai 17,4 juta, sedangkan jumlah mobil tercatat 3,6 juta. Dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor terus yang tidak berbanding lurus dengan pembatasan kendaraan bermotor, maka peranan ini DKI penting bagi safety training dan safety. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa kami di pusat sudah menandatangani banyak kerjasama dengan berbagai organisasi institusi, sehingga kartu anggota yang kalian miliki nanti akan banyak membantu mendapatkan berbagai kualitas yang ada, mulai dari bandara, pelayanan bandara, tapi bisa secara gratis memiliki kartu ini di lounge yang ada di bandara-bandara, kemudian diskon di beberapa maskapai penerbangan, nanti ujungnya ketua DKI yang menyampaikan, dan lagi ketika kita akan melaunching kartu digital kita, maka sejak itulah kartu yang saudara-saudara miliki juga berlaku sebagai alat bayar, tapi uangnya isi sendiri. Kemudian ada kartu asuransi seperti juga kartu anggota asuransi bagaimana biasanya. Tapi yang istimewa kita bekerjasama dengan PHRI, ada 8.000 restoran, hotel dan sarana sarana lain termasuk kami pijat untuk dapat Sekarang kita sedang mempersiapkan sirkuit
sirkuit internasional Formula 1 di Bintan. Kita sudah beberapa kali rapat dan sudah menandatangani MOU dengan konsorsium dari Singapura, dan mudah-mudahan nanti habis lebaran ini kondisinya akan datang oleh Presiden Republik Indonesia. Kita bersyukur memiliki Presiden yang memiliki passion yang sama, hobi yang sama, hobi naik motor, motor yang cukup, kalah kita pokoknya. Dan Pak Sen juga lah yang menginisiasi adanya sirkuit di Mandalika, sehingga dunia otomotif hari ini begitu bergerak dan kemudian menjadi meriah. Mudah-mudahan dengan dibangunnya berbagai sirkuit lagi selama Mandalika, sedangkan ada 5 sirkuit yang akan kita bangun. Yang tadi saya sudah sebutkan di Bisa, lalu kemudian sirkuit Sundam juga dipik. Kemudian kita renovasi besar-besaran Sentul yang kita jadikan nanti juga sirkuit internasional dengan nama West Java Sentul Internasional Sirkuit. Kemudian yang keempat, kita akan juga merenovasi dan merestorasi sirkuit yang ada di atau pusat olahraga yang ada di Palembang, Jakarta, MUI-nya sudah menangani, plus Wisma Atlet di sana. Maka hotel yang ada pasca ASEAN Games kita sudah menjadi hotel di sana. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kita dapat membangun karting sirkuit nasional di Bali, di Bali Pecatu. Kita diberi pinjaman oleh Pak Tommy Soeharto dengan Jepang hektar dan jangka waktu 25 tahun. Dan tahun ini bisa kita kerjakan semua dan tahun depan sudah bisa dalam target Formula 1 tahun depan bisa kita lakukan. DKI Jakarta ada juga Formula. Saya agak sungkan menyebutnya karena sahabat. Pasca Formula E, sirkuit di Andalus juga diserahkan kepada DKI untuk dikelola. Gracias.
juga kita kompak untuk persoalan-persoalan kita mendengar, sehingga tujuan kita bernegara menjaga pendidikan berkalika kepada komunikasi yang baik akan semakin. Demikian, kemudian pulangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and Sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.